Ya, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Jumpa lagi ya dengan channel Dia Bosku. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan like. Bagi teman-teman, kawan-kawan yang belum subscribe, tolong subscribe dan like channel kami ya, untuk mendapatkan informasi-informasi terkini dan video-video terkini dari Bosku. Oke, saya doakan kepada teman-teman semua, semoga Anda panjang umur, murah rezeki, dan sentiasa dalam lindungannya ya, amin. Oke teman-teman ya, ini kami di Desa Mentari ya, melihat ya keadaan kehidupan rakyat di Malaysia ya. Ternyata walaupun rakyat Malaysia duduk di rumah flat ya, tetapi mereka sentiasa ada kereta atau memiliki kereta ya. Biasanya satu rumah ya, lebih dari satu kereta ya, istri satu, suami satu, anak ada, biasanya pun anak pun nak kereta satu ya. Jadi tidak, jangan heran ya kalau di Malaysia ya, duduk di rumah flat ataupun rumah susun ya, dia mempunyai 2, 3 ataupun 4 kereta ya. Ini memang kehidupan di Malaysia ya. Jadi kalau kereta itu seperti keperluan harian ya, tidak ada kereta tidak boleh hidup mungkin ya, ataupun tidak boleh jalan lah ya istilahnya ya. Sebab kenapa di Malaysia ya jarang transportasi umum ya, yang masuk ke kawasan-kawasan perumahan ya. Anda boleh lihat sendiri ya, kalau mau transportasi umum masuk ke dalam ya, iya hanya susah ya dikit ya, sebab banyak parking di tepi jalan ya. Ya, masa bus ya mau lalu juga susah ya, takut terlanggar ataupun apa. Jadi ya harus ada kereta ya. Selain itu ya, di Malaysia membeli kereta itu mudah ya. Kalau Anda blacklist pun, rakyat Malaysia boleh membelinya lagi dengan loan kedai ya. Selain itu juga membeli kereta di Malaysia zero down payment ya, boleh juga tanpa deposit. Bulan-bulan juga boleh, murah juga, harga kereta murah. Nah, selain itu kalau tak ada kereta, susah mau jalan-jalan bawa anak bini keluar. Itulah teman-teman, jom kita jalan lihat ya, ternyata penuh ya guys. Nah, ini penuh sangat ya. Anda boleh lihat ya, parking-parking penuh ya. Hai, ada kucing juga. Nah, tengok Anda lihat sendiri ya. Ada paci juga, boleh naik basikal ya, masih itu masih kuat. Oke, kita di naik kenopi dah. Nah, ada teman-teman ya. Ya. Inilah di Malaysia ya. Bagaimana-mana kebanyakan harus bawa kereta sendiri ya, ada supaya selesa, nyaman dan senang ya. Ya, ada juga yang baru beli kereta baru, ada keluaran terbaru, dia tukar yang baru lagi. Dia ada juga sistem macam itu, sistem tukar beli ya. Kita menukar kereta kita dengan yang baru pun boleh juga ada. Ya, ini flat Desa Mentari Blok 6 ya, teman-teman. Semua banyak kereta parking di tepi jalan saja ya, Anda boleh lihat. Oke, ayo teman-teman kita lihat dari seberang sana ya. Tengok, Anda lihat sendiri ya, penuh ya. Oke, bosku mau seberang dulu, hati-hati bosku. Ya, kita lihat teman. Oke, Anda penuh sangat ya, parking di tepi jalan semua banyak. Ya, selain itu ya, parking yang disediakan juga nggak cukup ya. Ya, kalau satu rumah sediain parking satu tapak. Kalau satu rumah itu ada 3 kereta. Nah, 2 lagi yang parking mana? Betul tak? Nah, jadi ya parking di tepi jalan aja. Nah, ya, ini teman-teman. Jom kita lihat yang sebelah sana. Ya, ini taman ya, taman di taman ini. Kan Anda boleh lihat sendiri ya, kereta banyak banget ya. Ya teman-teman, oke, kita lihat depan ini saja ya. Ha ha ha.
kan? Penuh betul. Ha, dengar dia. Penuh dengan kereta ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video kami. Dan jangan lupa sentiasa sokong ya cerita-cerita terbaru dari kami dengan subscribe dan like. Bye-bye. Assalamualaikum teman-teman semua. Bye.